Assalamualaikum. Koma apa khabar dah sana? Bersama Zna 20 Pro untuk koma aja. Okey, hari ni Nura nak pergi meniaga dekat sekolah. Ada hari hari kantin ataupun hari apa? Itu tak tutup. Tutup. Tak apa, suami saya ada dalam. Okay, kita nak berangkat dah. Dah isi barang semua. Untuk kita nak pergi berniaga kat sekolah. Hari apa? Sukan Negara tak? Haa, Sukan Negara kat sekolah dia. Okey, jom lah. Kali ni saya berniaga di sana. Sekarang kita nak gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, moga hari ni kita memudahkan segala urusan dan memudahkan rezeki. Amin. InsyaAllah. Ya, saya pun dah sampai ke sekolah. Tengok ni. Ha, ke sekolah ni. Tak pandang lah. Ha, anak saya dekat belakang. Eh, barang tu tak turun ke? Okay? Barang tak turun ni? Turun barang? Bila? Tak. Turun ni? Kat mana? Kat mana? Ha, ini barang-barang yang saya bawa. Tengok dalam ni. Okay. Buatkan sikit. Eh, nampak? Ha, ini barang-barang yang saya bawa. Saya buat sate saja. Yang lain dia orang buat. Ini baju siapa? Oh, baju suami saya dalam ni. Ha, kita dah sedia. Kita dah bawa sate ayam, sate daging dan juga sate perut. Boleh je. Ha, yang lain-lain pun ada. Nak tengok dia punya. Ini apa nama ni? Spanduk ke? Ni. Banting. Okey, banting. Ha, nanti kita tengok. Banting yang Kak Long. Cipta tu. Ya, inilah bantin yang Kak Long jaga yang buat tu. Ini. Kata rekoma. Ini dia ada siap kali harga dan juga gambar sate. Tapi gambar sate ni cute kat rumah. Dan nampak sate saya. Dan ada dia orang hari ni buat pameran untuk sate. Untuk dia orang buat kelas MPV lah. Sana. Ha, ni kawan saya, Cik Ruby kita. Ha, saya akan bakar di sini. Yang menjual semua ada di sini. MPV punya kelab lah ni. Kelas dia. Ini saya akan berniaga di sini. Ini anak saya, Kak Long. Dia akan menguruskan. Haikal, Haikal buat apa ni Haikal? Duduk diam. Ha, tak apa, duduk diam boleh tolong ni. Okey, tak ramai orang datang. Yang orang datang pun untuk setting tempat-tempat yang ada di sini lah. Ya, saya pun pening tengok demo punya setting ni, tempatnya. Tapi saya minta anak ambil lagi satu minggu. Inilah budak-budak. Budak-budak yang ada. Ini masih awal lagi. Baru pukul berapa kan? Aku 7. Ha, 7.5 minit. Ha. Dia orang tengah setting-setting untuk berniaga lah. Arah-arah ni ramai orang. Ha. Saya mana tahu kan. Darah anak ni kita sambil tu berniaga. Okey. Ya, dia tengah senaman aerobik. Sementara tu saya tengah setting tempat saya berniaga dekat sana. Tu tempat berniaga dan sini kat luar pak bakar lah. Sebabnya kita tak boleh bakar dalam dewan kerana asap akan ada lah. Okay, ni tempat bakar dan sana juga dia orang ada sediakan jual-jualan kat sana. Tengok adik dah boring. Dia tinggal seorang adik. Dan ini tempat yang dia orang jualan dekat sini. Sini kelas kakak kandung lah. Kelas ni semua jualan. Untuk MPV lah, kelas MPV. Kalau mana yang ada banner dekat depan tu, dia orang akan
akan berniaga. Kenapa dek? Duduk kat kedai. Okey. Okey, nampaknya sate kita laku koma. Banyak sate hari ni. Alhamdulillah. Ni dah 200 kucuk habis. Syukur alhamdulillah. Ha. Kat sini ramai walaupun dia orang beli dalam 5 kucuk macam tu. Ha, tapi dapat 4 5 kucuk RM4 kan. Ha, kira mampu milik lah dia orang nak beli. Saya tak ada tukar apa? Tukar harga sebab apa itu dah cukup murah ke RM4. Muzik kat sini agak bising sikit lah. Ha. Adik tunjuk kat sini keripat ni. Ha. Ini karipat, ada jiran tolong jual 5 kupang sebiji. Ha. Ni sana. Jom kita tengok kuah. Tengok kuah dik. Ha, kuah tadi saya buat banyak juga. Dah tinggal macam ni dah kuah dia. Ha, dah sikit dah. Mana yang ada habis, ha, balik saya kena buat balik. Okey. Alhamdulillah. Duit pun kena tunjuk. Kita bayar dia. Ha, okey, kaya pun dah habis ni meniaga dekat sekolah ni. Alhamdulillah habis kemah saya buang lebih kurang 700 dia. Lebih kurang 700 macam tu. Tengok duit bawa tahu apa saya bawa. Saya pun tak ada kira sangat. Tapi banyak lah kan. Habis semua. Tinggal daging je 10 atau 20. Ya, banyak habis. Sebab kata tolong macam sebabnya ada yang budak-budak dia pun tak ada duit banyak. Jadi dia orang beli dalam 5 cucuk RM4 setengah ayam. RM4 sorry. Kalau ayam RM4 5 cucuk, kalau daging RM4 setengah. Jadi lah mampu miliklah dia orang nak beli 5 cucuk. Tapi ada yang setengah tu. Yang tamu India lah budak tu. Berapa kali ulang? 3-4 kali rasanya. Mula-mula dia rasa. Tu barulah dia tahu rasa. Dia orang dah tahu rasa. Ulang-ulang beli. Semua kopi tu. Tu yang budak yang ini tu pun sopa. Yang ada yang tak pakai tudung untuk anak Sabah ke Sarawak tu? Oh tak, dia ni. Yang budak tu pelan. Dia orang Sarawak. Dia berapa kali? 3 kali beli lah dia. Emilia Olivia. Tak, ada seorang tu budak tu. Emilia Olivia. Dia tak pernah. Banyak yang beli kat saya pun dia tak pernah rasa. Ha, yang ada adalah single kat warung Pak Jabir tu ada yang beli. Cikgu-cikgu pun ada beli. Nanti mana tahu bukan rezeki, cikgu-cikgu nak makan sate bolehlah single ke warung Pak Jabir ya. Ha, saya pun seronoklah sate semua dah habis. Tinggal tadi perut. Tadi pun nak balik tadi pun ada orang tanya, "Kak, ada lagi sate?" Dah susun habis dalam kereta dah. Okey, itu sajalah rezeki saya syukur hari ini. Ya Allah, saya pun tak menyangka hari ini rezeki. Rezeki yang lebih. Tak sangka saya buat bom bertukulumuh. Gelang kabut dengan anak-anak. Jadi hari ini saya terlalu letih sangat. Saya tak buka lah warung Pak Jabitnya. Anak-anak pun dah letih. Jadi kami rehat lah di rumah. Esok insyaAllah saya buka. Okey, itu sajalah video saya untuk hari ini. Terima kasih kerana sudi menonton dari awal hingga akhir. Moga kita berjumpa lagi di lain video. Bye.